Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ada Vivo Z1 masuknya nih. Ya, sentuhnya jalan-jalan sendiri, guys. Dan juga di bagian sini tidak bisa disentuh. Kalau bagian sini masih bisa. Tapi kadang-kadang juga nggak mau sih, guys. Tuh kan? Ya sudah, kita langsung eksekusi aja bongkar, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share, guys, ya, buat support channel JMR Cellular, guys. Nah, kita cek, guys, ya, apanya yang rusak. Tapi ada kemungkinan sih kayaknya LCD sih, guys. Aku curiga LCD. Tuh macet semuaan, guys, nggak bisa disentuh. Oke, langsung aja. Untuk baut memang sudah nggak ada, guys. Tuh bautnya sudah kosong melompong, ya. Nah, tuh nggak ada. Mungkin dulu ini kan pernah ganti LCD juga, guys. Tuh lampu LCD nya kelihatan. Mungkin dulu yang pasang nggak dipasang bautnya, guys. Mau cepet kayaknya itu biasanya konsumennya nggak sabar yang baut LCD nya nggak dipasang. Kalau aku sih tak usahain pasang, guys, lengkap jadi kan enak. Nah, untuk bongkarnya cukup dicongkel dari samping, guys, ya. Aku seneng pakai ini, guys, enak dan juga aman, nggak ngerusak casing. Nah, nggak susah, guys, congkel dari samping. Tapi hati-hati pelan-pelan, guys, ya, soalnya ini ada fingerprintnya, guys. Tuh di belakang ada fingerprintnya dan juga ada fleksibel fingerprint. Takutnya nanti ketarik sobek, guys. Nah, pelan-pelan aja, guys. Alon-alon asal kelakon, guys, kalau bahasa Jawanya. Pelan-pelan asal selamat. Nah, itu. Nah, sudah kebuka, guys. Kita lihat. Nah, ini fingerprintnya. Nah, ini di sini nih, guys. Ada buat satu rupanya di fingerprintnya sini. Kita buka. Oke, tinggal kita congkel pakai kuku aja, guys. Nah, udah terbuka kan, guys? Nggak susah kalau untuk buka yang ini, guys, ya. Karena dia nggak main sayap, langsung aja main congkel. Tinggal, waduh, bautnya ini juga nggak ada, guys. Satu, tuh, hilang satu, guys, bautnya. Yang atas, bukan satu, dua, guys. Ternyata nggak ada juga sebelahnya. Aduh, gimana yang masang, guys, ya? Sebelah juga nggak ada bautnya ternyata. Sudah, guys, kita tes buka ini. Coba kita benerin di soketnya dulu, guys, ya. Mudah-mudahan mau dia jalan dan tidak error-error. Kalau nggak mau ya LCD-nya wajib ganti, guys. Katanya sih belum sampai sebulan sih dia ganti, guys. Terus biasanya kalau bautnya nggak ada ya udah tak carikan baut mana yang sama ya tak pasangin, guys. Ini nggak ada, tetap aja nggak ada bautnya. Ayo, guys, jangan lupa bantu like, comment, subscribe dan juga di share, guys, ya. Nggak ada ruginya kok kalau kita berbagi, guys. Insya Allah nanti dibalas sama yang kuasa, guys. Kita berbuat baik nanti pasti dibalas yang baik juga, dan begitu sebaliknya, guys. Agak susah, guys. Buat udah terbuka semua, guys. Nah, bisa, guys. Iya, oke, guys. Coba kita lepas konektor ini dulu, baterainya, guys. Untuk LCD, ah, bongkar, guys, kayaknya, guys. Ini agak tangkat, guys. Tuh, kelihatan, guys. Nah, ini agak terbuka, guys, ya. Tuh. Aduh, kameranya juga sampai copot, guys. Ini kameranya jatuh, copot, guys. Nah, ini. Ini udah
Coba kita betulin guys, siapa tahu mau. Mudah-mudahan mau guys ya. Agak susah sih guys. Terlalu nge-press guys. Nah, ya. Oke, mudah-mudahan mau guys ya. Bismillah, hidupkan lagi guys. Oh ya, karena baterainya belum kita pasang guys, gimana mau hidup. Ada ya, hidupnya apa ya guys, getar. Kita tunggu ya guys. Guys, gimana kabarnya guys? Kerjaan gimana? Lagi rame kah atau sepi? Yuk komen guys. Kalau di sini sih, di tempatku agak ini sih guys, sekarang agak sepi, tapi ini masih ada lah, satu dua juga masih ada, belum berupan bisa rame guys ya. Oke, kita tes guys. Duh, masih sama guys. Nah, masih sama tuh error guys. LCD-nya nih guys, error. Iya guys, LCD-nya sudah kena nih. Nah, ya udah guys. Itu kita konfirmasi sama yang punya, suruh ganti aja lagi guys. Itu jalannya terakhir guys. Nah, tuh dia jalan-jalan sendiri guys. Ya sudah, oke guys. Oke, sampai di sini dulu guys videonya. Nanti konfirmasi sama yang punya guys. Karena ternyata LCD-nya memang yang rusak guys, dibetulin di soketnya juga tetap masih error. Oke, ya sebelum beranjak dari channel CMR Seluler, jangan lupa guys tekan jempolnya, like, komen, subscribe, dan di share juga diaktifkan notif gambar loncengnya guys ya, biar nanti ada pembaruan langsung nongol. Nah guys, tuh masih error. Yaudah, sampai ketemu lagi guys ya di edisi bongkar-bongkar berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sobek nota bayaran.